Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Abdi Bunda. Bagaimana kabarnya Lur? Semoga sampean yang ada dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan rezeki yang banyak serta barokah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di kelak nanti kita semua dapat syafaatnya. Amin. Untuk video kali ini adalah suasana hujan di malam hari di desa kami. Malam-malam hujan sedang membawa ketenangan. Tidak usah kemana-mana, di rumah saja sambil menikmati suasana hujan di malam hari ini. Bisa buat nonton TV, bisa bercanda dengan keluarga. Pokoknya dinikmati saja hidup ini ya Lur. Ya wis ngene iki Lur keadaane. Kalau hujan biasanya kali kidul airnya tambah, dan tentunya nanti banyak ikan dan banyak orang yang meranjang Lur. Ini tadi anak saya yang lagi pamer main lato-lato. Katanya yang lagi viral itu loh. Hujan semacam ini memang enaknya buat tidur, mancal sarung, pemulang sing buput ning omah. Ora usah rendi-rendi. Suara hujan seperti musik klasik yang sangat enak didengar. Bisa kita mudah terlelap dalam tidur dan bermimpi dengan indah. Itu ada orang lari-lari untuk menghindari hujan. Ya tetap kehujanan. Ini sedang menyusul istrinya yang berada di musola setelah tadi melaksanakan sholat berjamaah bersama. Menikmati suasana hujan di malam hari menyenangkan hati. Kalau kita nikmati dengan sepenuh hati, pasti akan tersaji suatu kenikmatan yang sejati. Karena ini nikmat ilahi yang harus kita syukuri. Ini ada seorang anak yang lagi nyusul ibunya dari musola dengan membawa payung supaya ibunya tidak kehujanan. Ini lokasi di lontrongan ya Lur. Lontrongan ini tadi anak yang lagi mengantarkan ibunya. Itu ada bapak-bapak lari itu supaya gak kehujanan. Tapi ya kehujanan. Memang kehujanan gak ada payung.
Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan atas dukungannya, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih. Ini Mae lagi lewat nih. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai full durasi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kucukupi sekian dulu video dari kami. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.